Peringati May Day, buruh gelar aksi. KPU gelar rekapitulasi perhitungan suara. Tradisi grebek penjalin. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Berita kenaikan harga-harga kebutuhan pokok menjelang datangnya bulan Ramadan dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Nisa Sayuta, inilah Kompas Pekalongan. Selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day diperingati ratusan buruh di Kabupaten Brebes dengan melakukan long march di jalur utama Pantura Brebes Rabu siang. Dalam aksinya, mereka menyuarakan beberapa tuntutan, diantaranya cabut peraturan pemerintah atau PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Masa menggelar aksi dimulai dari PT Bintang Indokarya Gemilang Tanjung, Brebes, yang merupakan perusahaan tempat dirinya bekerja menuju kantor bupati setempat dengan mengendarai sepeda motor. Masa yang mengatasnamakan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI selanjutnya menggelar orasi di depan kantor bupati. Dalam orasinya, mereka menuntut soal upah buruh di wilayah Brebes yang masih rendah. Tak hanya orasi, massa juga membentangkan spanduk dan poster bertuliskan kecaman dan tuntutan hak buruh. Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian dan Satpol PP. Koordinator aksi mengatakan aksi damai dengan turun ke jalan ini merupakan upaya mendesak pemerintah Kabupaten Brebes agar segera menaikkan upah karena upah buruh Brebes saat ini masih sangat rendah. Ini adalah hak-hak normatif buruh, terutama juga yang paling kita tunggu adalah tentang upah Kabupaten Brebes. Masih sama, upahnya masih sangat murah. Hal tersebut menjadi semangat kita untuk memperjuangkan, apalagi ini adalah PD. Ini adalah hari buruh itu sendiri. Kemudian itu adalah momen penting, momen berharga, kesempatan emas untuk kita juga menyuarakan aspirasi-aspirasi. Meski tidak ditemui oleh bupati maupun pejabat dinas terkait, kegiatan aksi berlangsung tertib. Akibat aksi ini, jalur Pantura Kota Kabupaten Brebes tersendat karena sebagian badan jalan Pantura tertutup oleh massa. Massa mengancam jika tuntutannya tidak segera dipenuhi, akan menggelar aksi serupa dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Yuliar Rianto, Kompas TV, Brebes. Petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Semarang menggerebek sebuah gudang di Magelang Selasa siang lalu. Dalam gudang tersebut ditemukan ratusan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, tim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Semarang menggerebek gudang distribusi kosmetik ilegal di Jalan Tarumanegara, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Penggerebekan ini merupakan hasil penyelidikan dan penelusuran dari tim BPOM Semarang yang mencurigai adanya produk kosmetik ilegal yang dijual bebas secara online. Sebanyak 309 jenis kosmetik disita oleh petugas lantaran tak memiliki izin edar. Sehingga tingkat keamanan dari produk tersebut tidak bisa diketahui. Dari hasil penyelidikan sementara dan interogasi petugas, pemilik distributor kosmetik ilegal berinisial IR sudah menekuni bisnis tersebut sejak 3 tahun silam dan pemasarannya melalui media online. Barang-barang tersebut didatangkan dari Jakarta. Ya, jadi ini yang diamankan setelah kami datakan itu ada 139 item. Ada kosmetika, ada obat, ada obat tradisional. Itu diamankan karena apa itu? Karena tanpa izin edar. Kita tidak jamin keamanannya. Terus barang-barang itu apakah produksi sendiri atau dipasok gitu? Jadi barang ini adalah yang dipasok. Informasinya didatangkannya dari Jakarta. Rencananya barang bukti akan dibawa ke kantor BPOM Semarang berikut pemiliknya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang.
Jajaran Satuan Reskrim Polres Jepara berhasil menangkap dua tersangka pengedar bahan pengembang roti berisi bahan bangunan berupa semen yang dijual kepada pedagang makanan di sejumlah pasar tradisional. Wagito dan Siswadi warga Bojonegoro tidak berkutik saat ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Jepara. Keduanya ditangkap saat hendak mengedarkan produk bahan pengembang roti palsu yang berisi bahan bangunan berupa semen di wilayah Kecamatan Welahan, Jepara. Dari kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 142 kotak kardus kecil warna merah merek Raja Wali yang berisikan semen dalam kemasan plastik. Selain itu, juga terdapat 31 kemasan plastik bening berisi semen serta sejumlah uang dan sejumlah alat komunikasi yang digunakan tersangka untuk menjalankan aksinya. Menurut salah seorang, ia terpaksa melakukan aksi pemalsuan bahan makanan dengan menggunakan semen karena terdesak kebutuhan ekonomi setelah sebelumnya gagal mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tersangka mengaku baru mengedarkan bahan makanan palsu tersebut di 3 pasar tradisional di wilayah Jepara dan sudah berhasil menjual 40 kemasan bahan makanan palsu. Dia diajak pada waktu di warung kopi karena tekanan ekonomi, akhirnya saya jadi mau. Tekanan ekonomi kenapa? Ya, pada waktu itu untuk mentang-mentang pilkades, saya nggak jadi. Terus akhirnya masih punya anak yang sekolah, kebutuhan pulang, jadi saya iakan saja. Sementara itu, menurut Kapolres Jepara, modus pelaku dalam menjalankan aksinya adalah dengan menemui sejumlah pedagang bahan makanan yang membutuhkan bahan pengembang roti dalam jumlah banyak. Dengan harga Rp350.000 dan dijanjikan bisa mendapatkan keuntungan per kardus sebanyak Rp40.000, namun setelah dicek ternyata isi bahan makanan tersebut berupa bahan bangunan semen. Jadi modus pelaku ini adalah yang pelaku satu berpura-pura untuk menanyakan kepada pedagang yang ada di pasar apabila ada orang atau yang bersangkutan membutuhkan bahan makanan pengembang kue ini dalam jumlah banyak. Dan sanggup menjanjikan keuntungan yang lumayan, diantaranya adalah per kota Rp40.000. Nah, setelah itu, dia meninggalkan nomor telepon, dan tidak beberapa lama, pelaku yang lain, dua orang datang dengan membawa bahan makanan ini sendiri, dan kemudian menjualnya kepada pedagang. Namun setelah dicek, ternyata di dalamnya adalah berisinya bukan bahan pengembang makanan, sebagaimana bungkusnya, ternyata di dalamnya isinya adalah bahan pembuat bangunan, yaitu semen. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih memburu dua orang pelaku yang diduga menjadi aktor intelektual dalam pembuatan bahan makanan palsu menggunakan semen tersebut. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan atau pasal 62 ayat 1 JO, pasal 8 ayat 1 dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan atau pasal 136 JO, pasal 27 ayat 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Iwan Mestahudin, Kompas TV, Jepara. Baik saudara, untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya, kini kami hadirkan jadwal salat selengkapnya. KPU Kabupaten Pekalongan gelar rekapitulasi perhitungan suara. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.